Halo Sobat PTK Channel, berikut kami masih akan memberikan update seputar AFF Suzuki Cup 2020. Update untuk hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan selanjutnya di AFF Suzuki Cup 2020 yang berlangsung hari ini di babak semifinal leg ke-1. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil semifinal AFF Suzuki Cup 2020 atau 2021 yang berlangsung hari ini di leg pertama pada Rabu 22 Desember 2021, di mana Singapura hanya mampu berbagi angka 1-1 atas tamunya Indonesia. Satu gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman di menit ke-28, sementara itu satu gol balasan Singapura dicetak oleh Ihsan Fandi di menit ke-70. Itulah untuk hasil AFF Suzuki Cup di babak semifinal di leg yang pertama. Sementara itu, top skor terbaru hingga babak semifinal masih ditempati oleh pemain dari Filipina, Malaysia, dan juga Thailand dengan sama-sama mengoleksi 4 gol. Sementara itu Irfan Jaya di posisi berikutnya dengan koleksi 3 gol. Itulah untuk top skor terbaru hingga babak semifinal. Dan berikut adalah untuk jadwal selanjutnya di babak semifinal yang akan kembali berlangsung di leg pertama, yaitu akan berlangsung pada Kamis 23 Desember 2021 antara Vietnam versus Thailand jam 7:30 malam live di video.com. Sementara itu jadwal di leg kedua akan kembali berlangsung pada Sabtu 25 Desember 2021, giliran Indonesia yang bakalan menjadi tuan rumah menghadapi Singapura jam 7:30 malam live di video.com, dan dilanjutkan pada Minggu 26 Desember 2021 antara Thailand versus Vietnam juga jam 7:30 malam live juga di video.com. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal AFF Suzuki Cup 2020 dan juga jadwal pertandingan di babak semifinal. Mari dukung timnas Indonesia agar bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya di AFF Suzuki Cup 2020. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe saluran PTK Channel. Matur nuwun.